Oke, teman-teman, aku agak bingung nih, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman ketinggalan aja satu step video di mana aku harusnya ada sesi foto bareng dari semua mainannya dari set keduanya, karena set pertama aku buat sesi foto bareng ya. Sedikit kecewa, tapi ini mau cuman ya, aku udah bongkar habis, nggak mungkin aku pasang balik untuk set kedua, memburu itu dan waduh repot banget. Dan ini udah serak. Oke. Kita lanjut aja untuk yang ini ya, Fire Brigades ya. Kita akan masuk ke lembar kedua. Oke. Kita siapin bahannya, ini ada 4 step aja. Kita siapin bahannya itu mana dia bahannya? Cari dulu. Mana ya, kita siapin lubang yang terbesarnya aja deh kayaknya. Kita siapin 1 2 oke 1 2 lalu kita siapin yang 1 lalu tutup yang abu-abu gini, 1 1 1 enggak, cuma 1 yang itu ya teman-teman, itu siapin 2. Kalau teman-teman ikutin video ini dan dapat, langsung aja sisihkan 2. Oke, ini 1 lagi, jadi emang 2 ya, ada 2 di step pertama. Tapi aku belum nemu nih yang ini nih, warna apa nih harusnya. Wait, ah, ini dia. 1 ada 2 teman-teman, ada 2 harusnya. Siapin yang kayak gini ya teman-teman, siapin 2. Mana satu lagi, nggak kelihatan. Ini aku jadi hang ini gara-gara nggak foto sesi foto barengnya. Kayak ketinggalan gitu kan jadinya. Aduh, kesel banget sebenarnya. Ini mau gimana lagi? Kalau dirakit satu-satu kan repot. Ini kayaknya aku keluarin aja deh. Nggak nemu nih soalnya, dan udah kesel duluan. Oke, ada yang selip lagi di celanaku. Tunggu. Oke, ini dia, udah ketemu. Pilihan salah kayaknya, emang aku masukin bahan banyak kemarin. Thank you.
Ya emang sih, nggak hilang tapi lari-lari ke sana kemarin. Selip. Oke, udah nggak ada isinya dan aku akan kesampingkan itu. Dan kemana yang tadi, ini satu. Kita akan pinggirin-pinggirin aja biar gampang. Bisa nggak nemu ya satu itu ya? Oh ini dia. Nah, keselip kemana kau tadi waktu dalam kotak? Kita geser dulu. Ini untuk step pertama. Tahu step ketujuh secara keseluruhan. Lalu kita ambil yang mana ini, kita ambil kayaknya sedikit deh bahannya, makanya dia susah dicari gitu loh. Karena kalau dia gampang dia nggak akan susah dicari kalau dia banyak. Oh mana sih aku deh. Ah masih kepikiran masalah itu ternyata aku. Kita siapin yang ini. Tuh kan mana kan kecil banget emang. Ini dua, lalu putih dua, putih tutup serong dua, satu dua. Lalu kita cari yang bukan warnanya abu-abu. Ini satu, satu lagi karena dia harus kita siapin dua. Satu lagi yang kayak gitu mana. Satu lagi. Takutnya ketimpa atau masuk ke dalam. Satu lagi. Satu lagi yang kayak gini teman-teman. Bantu aku mencari. Satu lagi. Ah, astagfirullah, ini dia. Ini step yang ke-8. Lalu masuk step yang ke-9. Kita siapin bahannya dulu. Step yang ke-9, bahannya mana. Satu, dua, oke. Okay. Singkirin lagi dulu. Ini step ke-9, satu, dua. Lalu ini satu. Lalu kita ambil. Ini satu. Wala, satu lagi. Siapin yang hitam 41. Kita gabungin dulu, lalu ambil yang ini. Pasang. Lalu yang putih. Nih. Lalu yang hitam 2 ya, teman-teman ya. Lalu yang hitam juga 2. Oke, udah dapat. Step ke-10 kita siapin yang putihnya 4. Putih seperti yang tadi. Oke. Lalu tutup. Wow, ini dia agak repot. Mana dia tutup? Tutup ini 2. Yang bilang repot malah gampang dapat. Lalu wala. Oh. 2. Oke, udah dapet 2, lalu ini 1, ini lagi. 1 lagi teman-teman. 1 lagi seperti ini maksudku. Mana ya? Warnanya sama semua, sebagian besar. Jadi lebih jadi bingung ya. Dia jadi kalau kita urutkan dari plastik 1 sampai plastik 12 enggak bisa gitu teman-teman ya, karena ini dari plastik mana-mana digabungin. Satu. Oke. Okay. Oh, ada yang beda ternyata teman-teman. Ternyata ini ambil yang ada ini. Lalu ambil yang kosong. Nah, yang tadi coba perhatian dulu. Oke, okay, tadi pas.
Bunda. Ini kita siasin dua juga nih, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, udah dapat dua. Lalu ada satu lagi, ada bahan satu lagi yang harus kita cari. Jumlahnya 2 piece. Kita cari dia, kita cari. Warnanya abu-abu. Kotak dengan bendolan satu. Kita cari mana dia. Kotak abu-abu dengan bendolan satu. Kotak warna putih kan. Remember warnanya abu-abu. Atau sebenarnya enaknya kayak gini masangnya tuh, lihat bahan ini ada di plastik yang mana, mungkin gitu ya ke depan. Mungkin. Oh, aku lihat dulu. Nggak ada deh kayaknya warna abu-abu, yang ada warna putih deh. Oh, ini dia. Oh, sudah perlu. Satu. Satu lagi ada di mana? Dia ada dua ya, teman-teman. Ambil dua. Dua. Dua bahan seperti itu. Kalau warna hitam. Ayo dong, nyari bahan aja nih, makan waktu banget nih. Nyari bahan. Rakitnya lebih cepat daripada nyari bahannya. Bahan udah aku rata-ratain loh. Kok bisa masih susah ya? Gimana kalau masih di dalam itu tadi ya? Oke, ini udah kebalik ternyata. Kita kesampingkan, kita kesampingkan. Oke. Tadi ini kita tinggal tambahkan bahan-bahannya. Ambil bahan step ketujuh. Kita pasang. Kita pasti ini akan menjadi pasangannya. Ini diletakin di ini gini. Posisinya masih gini. Ini merah yang ini kita taruh di depan. Set. Lalu ini taruh di belakangnya. Set. Oke. Kalau yang ini kita tutup di sini, set, set. Nah ini kita pasang di sini. Jadi semua bagiannya ada di depan. Oke. Nah, step ke 8 kita ambil bahannya, kita tarik. Ini kita pasang gini teman-teman, kita sambungin kemarin, set. Buat duanya kayak gitu. Oke, lalu ditaruh di depan seperti ada lampu gitu. Jadi biar dia nggak seperti mati lampu. Oke, jadi dia ada lampu. Lalu yang ini kita pasang gini. Ups, dia nyatu ke Maria. Sudut segitiganya itu dipasang ngadap kemari. Jadi biar lebih manis. Oke. Nah, itu dia step ke-8. Step ke-9 kita akan siapkan ini, dipasang ke tengah. Jadi pasang ke tengah teman-teman, merah ini. Lalu yang ini pasang kemari. Pasang kemari. Lalu yang merah ini dipasang di sini. Ini dipasang di mana? Ini dipasang di putar set, pasang ke mari teman-teman. Terus itu di bawah ya, dipasang di bawah gini. Dan di atasnya teman-teman di bawah. Yang ini otomatis dipasang di sini. Oke. Oke, lalu yang lainnya ini dipasang di seperti ini, dipasang di sini ya, dipasang gini.
Ini juga dipasang begitu. Lalu yang putih dipasang di depan. Hitamnya di belakangnya. Oke. Oke, step ke 9. Step ke 10. Kita ambil yang ada ininya, ada garis ini. Ada topinya. Kita ambil yang ini. Masukkan kemari. Lalu kita tutup pakai yang abu-abu. Set. Lakukan 2 kali. Ambil yang ini. Set. Lalu tutup. Oke. Lalu dia akan dipasang di mana? Dia akan dipasang di sini. Nih. Ini kita pasang ngadap ke depan. Satu, dua. Yang ini ngadap begini, teman-teman. Oke. Lalu yang ini dipasang di mana? Ini dipasang gini. Set. Set. Nanti akan ditutup pasti, teman-teman. Karena kalau nggak ditutup dia ini aja goyang-goyang. Oke. Lalu yang putih-putih ini semua ditaruh di mana? Putih-putih ini semua taruh di sini atas. Satu, dua, tiga, empat. Oke, dan ini dia hasil dari lembar kedua. Memang sih ya, foto bersama itu aku nggak pakai untuk apapun, cuman ya foto-foto satu-satu aku pakai untuk thumbnail. Jadi nanti aku ambil thumbnailnya itu dari foto si yang video sendiri-sendiri tadi yang aku shoot ya gitu. Terus nanti aku tinggal screenshot aja. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lembar ketiga. Bye bye.